Ini poin yang penting ya. La ilaha illallah. Makna yang sesungguhnya, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Makna tidak ada pencipta selain Allah itu kurang tepat. Karena secara bahasa Arab, ilah itu dari kata kalimat alihaya lahu, artinya abadaya budu, artinya ma'bud. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Arab, artinya la ma'buda. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah. Bukan la khaliq. Bukan la khaliqa. Ini tidak tepat. Tidak ada pencipta. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena secara bahasa ilah artinya ma'bud. Tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari konsekuensi ini, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya apa? Kalau ada yang menyembah selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. La ilahnya batal. Contoh, ada orang sholat, dia menyembah Allah. Tetapi kemudian dia juga berdoa meminta kepada penghuni kubur, berarti dia menyembah penghuni kubur. Berarti dia itu bukan orang Islam. Contoh orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Tuhan Bapak, tapi mereka juga beribadah kepada Tuhan Anak. Berarti ada selain Allah yang mereka sembah. Maka mereka musyrik, itulah hakikat kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itulah kesyirikan. Saya ulangi, kesyirikan itu adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ya. Seorang sholat, tapi melepaskan sesajen di lautan, musyrik atau tidak? Musyrik, kenapa? Dia menyembah Allah dan menyembah roh. Sama. Seorang sholat, dia menyembah Allah, tapi dia kalau mau bangun rumah, dia potong ayam, diserahkan kepada jin. Dia menyembah jin juga. Berarti dia musyrik. Meskipun dia menyembah Allah. Maka dikatakan orang bertauhid itu adalah mengesakan. Artinya apa? Mengesakan Allah dalam peribadatan. Dia tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Adapun orang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itulah musyrik. Kalau kita bilang, Pak, jangan ke dukun, Pak. Emang saya syirik, wong saya sholat. Iya, ente ke dukun juga, Pak. Ente syirik. Ya. Taib. Ini perkara yang penting. Adapun yang sering diartikan, la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu tafsiran kurang tepat. Tepat tapi kurang tepat. Kenapa? Kalau seandainya yang dimaksud dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin dahulu mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah. Abu Lahab juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam banyak ayat disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh yaquluna Allah. Kalau mereka, engkau tanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Abu Jahal berapa sering, nanti kalau kita belajar sirah, dia sering bilang, demi Allah, bahkan dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya, kata Abu Jahal, ya Allah, kalau memang ini agama dari engkau, turunkan hujan batu bagi kami. Dia berdoa kepada Allah. Ya. Kata Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath, waktu dalam perang Badar. Kata Allah, jika kalian minta keputusan dari Allah, sungguh telah datang keputusan dari Allah. Apa Abu Jahal berdoa? Allahumma ayyuna aqta'al rahim fa ahinhul ghadat, ya Allah, aku atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, hancurkanlah pada hari ini. Abu Jahal berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan cuma ente yang berdoa kepada Allah, Abu Jahal juga berdoa kepada Allah. Karena dia yakin Allah juga pencipta. Tapi masalahnya Abu Jahal berdoa, beribadah kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik di situ. Nah, kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, maka orang yang pergi ke dukun, dia tidak merasa syirik. Oh, saya ke dukun, tapi saya yakin yang ciptakan siapa? Allah. Kenapa? Dia pakai jimat, dia tidak merasa melakukan syirik. Kata dia, ini jimat kan cuma sebab. Yang bikin kemampuan siapa? Allah. Nah, ini masalahnya, tatkala cuma diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, merasa tidak syirik. Orang ambil apa namanya sajen, potong kepala kerbau, taruh di lautan, dia merasa tidak syirik. Wong saya yakin yang ciptakan alam semesta adalah Allah. Paham maksud saya? Jadi muncul banyak kesalahan di sini gara-gara orang salah mengartikan la ilaha illallah. La ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal kalau antum bilang la ilaha tidak ada pencipta kecuali Allah, orang Yahudi juga sama, la ilaha illallah. Orang Yahudi Tuhannya siapa? Allah. Mereka nyembah siapa? Allah. Orang Nasrani, kalau antum tanya siapa ciptakan alam semesta, kata mereka Tuhan Bapa. Allah. Siapa Tuhan Bapa? Allah. Ya, mereka juga la ilaha illallah kalau begitu.
Orang-orang kejawen, orang-orang musyrikin, orang semua tanya siapa pencipta, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan makna la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah, tapi lebih spesifik tidak ada pencipta yang berhak disembah. Paham? Tidak ada pencipta yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lebih spesifik dari tidak ada pencipta, tapi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena banyak yang disembah selain Allah, mereka bukan pencipta. Contoh Nabi Isa, dia tidak menciptakan tapi disembah. Ya. Contoh jin-jin, tidak menciptakan tapi disembah. Contoh malaikat-malaikat juga disembah. Contoh wali-wali yang sudah meninggal juga disembah. Betapa banyak orang datang nangis-nangis minta di kuburan, itu disembah. Betapa banyak orang kalau terkena musibah mereka mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni." Wahai Abdul Qadir, tolonglah aku. Ini syirik. Berdoa kepada Abdul Qadir Jailani. Ya. Maka kita harus paham tentang makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, kita masuk pada rukun yang kedua.